Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat bertemu kembali. So masih lagi kita di booth BMW. Susah nak menyebutnya. Jangan-jangan kita nak sebut BMW ni. Jadi saya nak kongsikan dengan anda motor untuk hari ini adalah ini dia. So nama dia adalah BMW R90 Pure dan satu lagi adalah BMW R90 Scrambler. So nama itu dah menunjukkan yang ni adalah lebih Scrambler, yang ni Pure lebih kepada untuk jalan raya. Tapi dia menggunakan platform enjin yang sama, cuma gaya yang berbeza. Ha, tu dia. Apakah perbezaan di antara dua ini? Mungkin anda berminat sebab dia rupa-rupa ala macam cafe racer, cafe racer pun ada, tak cafe pun ada, macam modern-modern punya look pun ada. So yang ni lebih kepada rupa paras di jalan raya lah. Ha, di jalan raya sejati. Kalau yang di sana lebih kepada Scrambler. Dan perbezaan yang ketara untuk dua ini, yang ni Scrambler dia punya rim dia menggunakan jejari. Kejap kita tengok rim jejari dan seat dia lain. Ha, seat dia macam tu, lebih kepada Scrambler. Yang ini dia menggunakan sport rim. Seat dia berbeza daripada Scrambler. Tapi yang ni yang best dia pasal motor ini, dia menggunakan single arm bang. Ha, sebelah aja single swing arm. Ni exhaust dia besar teruk. Ha, besar teruk. BMW R90 Pure. So single arm dia pakai. Kita dapat T31. Ni tayar Bridgestone. Di sini adalah nampak tak Brembo tu, itu yang penting. Tapi dekat sini dia letak nama BMW lah. Tapi kalau kita tengok ada logo ini, saya rasa kemungkinan semua sekalipun adalah sama Brembo. Kemungkinan lah. Ha, dia punya shock absorber adjustable, boleh pulas-pulas di sini. Okey, ini enjin dia lah. Enjin dia memang terkeluar besar ni. Satu di sana, satu di sana. Saya pun tak tahu apa nak menyebutkan enjin ni. Ha, tak tahu saya. So memang Brembo bagus lah. Yang saya suka pasal BMW ni kan, yang saya baru tahu dan baru lihat depan mata ni, dia brake memang bagi Brembo kan. Bila dia bagi Brembo, memang padat lah rasanya. Memang sedap sangat. So mari kita tengok dia punya keupayaan dia. Untuk T-Pure ni adalah 109 horsepower, 116 Newton-meter torque pada RPM 6000. So dia memang akan pick up teruk lah. Memang akan pick up teruk. CC dia adalah 1170cc. Oh, 1100cc nya ya. 1100. So harga dia adalah harga dia, oh, sorry ya, silau-silau. Harga dia lebih kurang 85,000 campur gedug-gedug. Retail price 90,000 lah untuk harga ni. 1100cc, retail price dia 90,000. Jom kita tengok dekat Scrambler ni. Sebab Scrambler ni lain sikit. Exhaust dia ada dua. Exhaust Scrambler ada dua. Ui, dia pakai akar powik bang. Mungkin ini standard ataupun dia letak display ni mungkin yang memang akar powik kena tambah lain, saya tak pasti. Tapi kita tengok ni, exhaust dia Akropovic, jangan bawa main. Ha, masih lagi single arm. Masih lagi single arm. Yang ni memang kita nampak ke arah-arah touring adventure dia, BMW R90 Scrambler ini. Memang sama macam di sana, yang Pure itu, akan tengok sana. Rim dia bagi yang rim jejari, rim off-road lah. Ini memang kalau off-road memang akan gemar rim yang macam ni lah, yang jejari ni. Apa korang panggil? Rim lidi lah. Senang nak faham kan? Ha, rim lidi. Okey, tayar dia memang bukan tayar. Yang tu lebih kepada tayar performance Battleac. Yang ni lebih kepada touring saya rasa. Enjin dia memang terkeluar macam ni. Depan Brembo sama rim. Tu yang membezakan ni adalah antara dua ini adalah tayar, rim dan juga mode. Dekat sana ada 3 mode, dekat sini ada 3 mode juga. Tapi kat sana ada mode town, kat sini ada mode lebih kurang namanya off-road mode lah, lebih kurang macam tu. Tapi mode terakhir tu namanya berbeza ikut motor ini sendiri. Ha, dia berbeza-beza sikit. Walaupun nak membezakan je lah lebih kurang. So inilah dia motor BMW R-T-Pure dan juga Scrambler. Mari kita try duduk dekat motor ni, tengok macam mana. Mari kita cuba dekat motor ni, BMW ni. Okey. Oh,
dia rasa kan, dia rasa kedudukan dia ni menunduk. Dia agresif sikit, memang agak racing sikit, tapi mungkin maksudnya sedap ni, selesa. Dia memang untuk kelajuan lah, dia macam, sebab dia punya cara duduk ni macam lebih kepada memotong angin, lebih kepada memotong angin macam tu. So dia punya tinggi sebenarnya tak tinggi sangat. Untuk F900 tadi lagi tinggi daripada motor ni. Tapi saya faham kenapa dia buat tidak tinggi, sebab motor ni dia agak berat, rendah sikit, sebab motor ni lebih berat daripada motor-motor yang tadi kita dah review. 220 kg secara kosong, maksudnya belum ada apa-apa lagi, 221 kg. So agak berat lah. So bila motor ni agak rendah dan dia berat, kita mudah untuk navigate motor ni lah. Dia senang, kita lagi lebih yakin. Walaupun dia berat tapi dia rendah, kita lagi yakin untuk handle motor ni. Ha, tu ayat dia. Maklum lah bulan-bulan puasa ni, wahara cakap ya. Ha, tapi kesimpulannya motor ni tidak terlalu tinggi. Memang setakat duduk ni memang selesa lah. Selagi tak bawa, kita tak tahu. So itulah dia kawan-kawan semua, setakat ini motor BMW, ha, yang pertama saya review sebenarnya, BMW R9T Pure. Jadi agak selesa lah juga, agak selesa walaupun kedudukannya agak menunduk sikit macam ni. Ha, kita duduk akan bawa, kedudukan kita akan jadi macam ni. Ha, kalau upright dia macam ni, kalau kita bawa naked dia akan macam ni biasa. Tapi ni ada menunduk sikit, mungkin sedap. Ha, mungkin sedap, apa-apa pun kena cuba dulu. So ni, yang ni pula, yang ni adalah T Scrambler. Adakah sama dia punya cara duduknya, adakah sama kedudukannya? Mari kita cuba dulu. So sekarang kita nak cuba T Scrambler ni pula. Ha, CC dia sama, engine dia sama, beza dia seat dan juga tayar dan rim tu. Jom kita duduk. Adakah ketinggiannya adalah sama? Ah, memang kena dengan cara, memang kena dengan gaya. Sebab ini lebih ke arah scrambler, jadi dia ada tinggi sikit lah. Ha, ada tinggi sikit, dia tenjek sikit. Ha, tapi walau bagaimana pun, kalau tenjek pun, cara dia macam ni je bang. Ha, adjust sikit punggung kita belah kiri dan automatik kita akan menapak. Dari segi berat dia 221 kg, jadi bagi saya tak ada masalah untuk handle. Untuk tinggi saya lah, saya 12 cm. Kalau anda lebih daripada itu, memang lagi tak ada masalah untuk anda nak navigate motor ni secara statik. Maksudnya kita nak tolak, nak parking, sangat senang, dia tak susah. So ni ada scrambler, mantap bang. Tapi saya lebih ke arah scrambler ni, saya tak tahu kenapa. Mungkin sebab dia punya rim lidi tu kan yang buat saya minat. Lepas tu dia punya exhaust Akrapovic ni. Ha, macam tu lah dia. Jumpa lagi di video datang. Jangan lupa share dan subscribe BMW R9T Scrambler. Assalamualaikum.